Jadi di dalam keprihatinan kita menyaksikan politik, ada hal yang diabaikan, yaitu soal IQ nasional dan nutrisi buat generasi yang dianggap nanti kira-kira 2045 akan jadi bonus demografi itu. Nah, problem kita adalah apa yang kita investasikan selama ini sekedar infrastruktur. Sekedar kita tanam beton untuk bikin IKN, kita gali fondasi untuk bikin jalan tol, tapi kita tidak gali fondasi untuk bikin jalan pikiran. Presiden Indonesia itu diwajibkan hanya dua hal oleh konstitusi. Satu adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, pelihara orang miskin, fakir miskin. Ini dua hal yang berkaitan. Kalau kemiskinan tetap tinggi, nggak mungkin ada kecerdasan. Untuk memajukan sebuah bangsa, kita perlu investasi. Dan dari sekian banyak investasi, kita sudah menunjukkan investasi fisik kita lumayan, kadang-kadang ambisius, tapi lupa dengan investasi intelektual, ya, investasi kecerdasan. Padahal dengan kecerdasan kita membangun yang lain. Jadi bukan terbalik, ya kita abaikan kecerdasan, tapi kalau fisiknya dengan asumsi fisiknya akan menarik kecerdasan. Tapi bukan demikian, harusnya dengan investasi kecerdasan, dengan kesabaran, kita akan menimba bukan hanya investasi fisik, investasi lain, kreativitas, inovasi yang jauh melebihi dari nilai-nilai fisik tadi.